Ini beras kedatuan benua yang ditemukan oleh masyarakat di kedalaman 40 meter. Sama orangnya. Beserta ini kelari-kelari yang pecahan ini. Ini beras ini diperkirakan usianya 1800 tahun yang lalu atau abad keempat. Kerangka orangnya ini sama berasnya, buka beras saja. Oh, ini sama kerangkanya, iya, sama orangnya, sama ini gelangnya. Sama gelangnya ada, Pak ya? Diambil. Kerangkanya dikubur. Dikubur. Kerangkanya manusianya kayak di tinggi apa? Ya, tinggi, panjang-panjang. Panjang ya. Putuskan, tapi orang besar. Makanya kalau mereka benar-benar meninggal, meninggal sama harta. Biasanya dia singkirin hartanya kan, iya. Tapi mungkin potensi bencana itu oke. Jadi timun langsung. Nah, seperti ini kan. Ini kan tembikar ya. Tembikar. Nah, artinya berarti Islam itu belum sempurna, Pak. Belum sempurna. Saat... Jadi periode Ibrahim alaihissalam dan Sulaiman itu manusia itu sudah ada di Nusantara. Itu persoalannya. Jadi kita tidak bisa berbicara merajut dari sejarah itu periodenya Nabi Muhammad. Manusia ini kunci terbuat dari tanah liat yang ditemukan di bawah 40 meter juga.